بسم الله الرحمن الرحيم. Hadis yang saya ingin sampaikan sebagai rahasia yang saya coba buka di tarawih kemarin, ada satu hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti silakan praktikkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, thalathatun, ada tiga golongan, la turaddu da'watuhum, yang doanya sulit ditolak, jadi akan besar kemungkinan dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Dua, as-sa'ima hatta yuftira, orang puasa sampai dia buka. Yang ketiga, da'atul mazlum, doa orang yang terzalimi. Saya ingin fokus kepada yang kedua, bahwa saat puasa itu berpeluang doa kita cepat dikabulkan, khususnya doa-doa yang dipanjatkan menjelang berbuka atau saat azan berkumandang, kemudian Anda buka terlebih dahulu, setelah itu Anda berdoa. Itu yang sangat luar biasa dikabulkan. Ya, dalam hadis qudsi disebutkan, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min adli, orang puasa meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku. Ya asyamu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku, kalau ditunaikan benar untukku, aku yang berikan pahalanya. Ya, awas, begitu diberikan pahalanya, maka berbahagialah orang puasa. Di hadis lain dikatakan, lisa'imi farhatan, ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi, kebahagiaan pertama saat dia berbuka, kebahagiaan kedua saat berjumpa dengan Allah menerima pahala puasanya. Apa yang dia bahagia saat berbuka? Salah satunya adalah Allah lebih berhak mengabulkan doanya. Ya, saya ilustrasikan, Anda punya asisten rumah tangga, bekerja luar biasa, dikerjakan ini dan itu, Anda minta jam 7, dia kerjakan jam 5, tiba-tiba di akhir saat masuk masa gajiannya, dia mengatakan, Pak, mohon kalau bisa boleh enggak pinjam saya 1.000 rupiah, anak saya mau bayaran untuk SPP, kalau enggak ada itu enggak bisa diteruskan ujiannya. Anda punya lebih daripada itu, Anda berikan atau tidak? Dipinjamkan atau diberikan? Anda berikan. Kalau seorang hamba saja memberikan hak bagi yang bisa membantunya, maka bagaimana dengan Allah untuk memberikan hak bagi hambanya, sedangkan Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Karena itu, manfaatkan setiap waktu berbuka untuk memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin permohonan hamba itu belum terkabulkan, Allah menginginkan dikabulkan saat Anda lepas berbuka dalam puasa yang Anda tunaikan. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, semoga Allah memuliakan kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, dan kita saling mendoakan supaya ada dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, tingkatkan ibadah, jangan saling mencela, jangan saling menghilangkan pahala puasa dan merusaknya, dan silakan kita bersiap-siap untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.